begini, saya memang bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Ya. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya itu harimau. Ya, harimau ini. Dan mereka, kita butuh harimau-harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya. Bukan yang embe gitu. Ya, jadi ada pepatah Mbak Najwa, pepatah yang diajarkan ya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaung semua. 1000 harimau dipimpin kambing, akan harimaunya akan embe semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras. Ya, Prabowo itu serem begitu kan. Kan saya enggak serem sekarang. Banyak mengatakan saya kurang politisi. Makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Nah, udah, santai saja.